Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habib. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habib. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wassalatu wassalamu asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Dan salam semoga dan selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan termasuk kita yang insyaallah masih selalu dan akan patuh mengikuti langkah-langkah beliau sampai di yaumil kiamah nanti. Yang terhormat yaitu keluarga Sohibul Hajat Siti Arifah, Bapak Mustafa, dan kemudian yang terhormat calon rombongan besan yang datangnya dari daerah Citayam, yaitu keluarga besar Bapak Samsul Anwar dan Ibu Rosiada. Selamat pagi semua bapak-bapak rombongan besan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama di sini kita akan menyaksikan yaitu kedua mempelai calon pria dan wanita yang sebentar lagi akan kita lakukan prosesi akad nikah. Dan mudah-mudahan dari kita semua yang hadir pada pagi hari ini, agar nanti proses pernikahan yaitu saudara Wahyu Fajar Hidayah Fajar dan
Siti Arifah diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita ceritakan, mudah-mudahan nantinya setelah menikah, keluarga mereka diberikan keluarga yang samawah, menjadi betul-betul keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dan apabila nanti mungkin diberikan keturunan, mudah-mudahan keturunannya dijadikan anak yang soleh dan soleha. Maka dari itu, dari perwakilan besar yang akan ingin disampaikan maksud dan tujuannya pada pagi hari ini, kami persilahkan. Kurang lebihnya dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa arsalahu bihuda wa dinil haq liyadhhara ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Mustafa beserta ibu dan keluarga besarnya, yang saya hormati ialah yang saya hormati tokoh masyarakat dan juga tokoh agama beserta para hadirin sekalian. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, lebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam, hingga kita dapat bertemu dalam rangka silaturahim dan sekaligus ialah menyambung tali persaudaraan dari keluarga Ibu Rosadah atau Bapak Saidu Anwar dengan keluarga Bapak Mustafa dan Ibu Seriwati, dengan perantara ialah kedua putra-putrinya ialah dari Ananda Wahyu Fajar Hidayah, juga dengan calonnya ialah Siti Arifah. Ul Anwar saya serahkan dan sekaligus saya mohon dinikahkan. Dan juga saya titip anak saya di sini. Barangkali dia setelah nikah di sini jadikan ialah suatu keluarga dari Bapak Mustafa. Barangkali juga dalam segi pergaulan atau kebodohan daripada sesuatunya yang namanya anak-anak, tolong dinasehati. Begitu Pak Mustafa. Iya. Ibu-ibunya maupun bapak-bapaknya, juga remajanya, putra-putrinya serta anak-anak, semuanya saya serahkan, tolong diterima. Dan juga saya pesan, kalau dia minta pulang jangan dilarang. Kalau kagak dilarang kelamaan di sini. Kata bapak ini orang mau ketemu Kristus dulu. Begitulah ya. Ya, dan yang ketiga juga saya bawa-bawaan tuh banyak tuh jatuh di belakang. Entah beberapa macam. Itu mudah-mudahan bawaan saya di sini agar ada bisa dimanfaatkan oleh keluarga Bapak Mustafa dan keluarga besarnya. Tadi lah jangan sebut aja ya. Iya, gitu aja. Tapi di sini jangan dilihat isinya Pak, lihat amplopnya. Isinya di dalam amplop Pak. Iya. Ini hanya dikatakan sudah menjadi adat istiadat. Jadi semuanya yang saya serahkan di sini agar diterima, dan semuanya harapan kita agar mendapat keberkahan, keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir juga saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin dari kedatangan saya apa mungkin kecepatan atau juga kebanyakan
memang ini keluarga besar Pak. Ya. Ini belum semuanya ini terakhir yang salam aja. Ini semuanya keluarga besar dari Bapak Saiful Anwar dan juga Ibu Rosadar. Mungkin hanya ini yang dan sebelum saya tutup di sini saya serahkan dulu kepada perwakilan ya Pak. Sudah. Mudah-mudahan ini saya serahkan. Ya alhamdulillah semuanya ini sudah berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dan niat yang baik. Mudah-mudahan dengan ajang silaturahmi yang pertama ke depannya dua keluarga ini bisa menambah rantang uwah Islami, uwah basariah. Maka dari itu demikian saya mohon untuk kita bersabar sedikit karena Naib dari kantor urusan agama Lurahan Cipayung sedang menuju ke arah pernikahan di lokasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ba'da imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentunya di sini yang saya hormati selaku sahibul bait atau sahibul hajat yaitu Bapak Mustafa beserta Ibu dan juga keluarga besar. Yang saya hormati yaitu Bapak Samsul Anwar beserta Ibu dan juga keluarga besar. Yang saya hormati tentunya kedua calon mempelai yang insya Allah di pagi hari ini sedang berbahagia yaitu saudara Wahyu Fajar Hidayah dan juga saudari Siti Arifah. Yang saya hormati tentunya di sini kedua orang saksi. Yang pertama Al-Mukarram Bapak Ustadz Cepi Burhanuddin. Yang kedua yaitu Bapak Saiful Komar. Mudah-mudahan beliau-beliau ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tentunya aparatur pemerintahan, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak Haji, Ibu Haja, Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang tentunya di sini saya tidak sebutkan satu persatunya tetapi tidak mengurangi dari rasa hormat dan tajim saya. Alhamdulillah tadinya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat panjang umur sehingganya alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah bersilaturahmi insyaallah dalam rangka menyaksikan akad nikah. Shalawat serta salam mari saja kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Jamaah akad nikah tentunya yang saya hormati, mari acara ini kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah, Ummul Quran yang mulia. Mudah-mudahan dengan barokah pembacaan suratul Fatihah, acara ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi ya'alatu linatil salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan barokah hamdan suratul Fatihah tentunya acara ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tentunya di sini pun berkas tentunya baru saja saya periksa. Alhamdulillah sebetulnya sudah bisa lagi ya dikarenakan di sini buku nikahnya sudah standby. Nikah itu ada lima, yang pertama calon suami, kedua calon istri, ketiga wali, empat dua orang saksi, kelima hijab dan qabul. Tentunya tentunya kita dengarkan pembacaan khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ندب إليه وحرم شفاه وأوعد العذاب العليم عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان بئسا وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبشى منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا نحب بطرتي فليستن بسنة وبسنة النكاح Kulo jami'an. Sama-sama kita beristighfar mohon ampun karena Allah. Mudah-mudahan istighfar kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal-Azim Min zulmi al-ibad Astaghfirullahal-Azim Min jamil ma'asi wa'l-dunub Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah amala billah wa bima ja'anillah ala muradillah amanna bi syari'ah wa tabarruna min kulli dini khalibu dinal islam Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Saudara Wahyu Fajar Hidayah bin Samsul Anwar Saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya yang bernama Siti Arifah kepadamu dengan mas kawin berupa perhiasan mas kawin 10 gram dibayar tunai Saya terima nikah dan kawinnya Siti Arifah binti Mustafa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai Alaika wa jama'an bainakuma fi khair اللهم علي بينكما كما علمت ادم وحواء وعلي بينكما كما علمت يوسف وجريح وعلي بينكما كما علمت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجه الكبرى فبيسر ولا تؤسر ربي تميم نبي الخير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشير الفاتحه أعوذ بالله من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين من إلينا صراط المستقيم صراط الذين سكري dua orang saksi dan juga jamaah sekalian tentunya menyatakan sah. Untuk itu Abang Wahyu Fajar Hidayah tentunya alhamdulillah pada pagi hari ini tentunya sudah sah menjadi seorang suami. Isinya Bang. Ya udah keluar aja tuh Bang. Belum dipanggil. Iya. Bagus dah. Alhamdulillah.
Begitupun Bapak Wali, yaitu Bapak Mustafa, tentunya alhamdulillah langsung menikahkan diri. Emang ini aturnya orang tua, tentunya alhamdulillah aturnya orang tua. Alhamdulillah sangat. Alhamdulillah Siti Arifah tadi ya. Maaf tadi Abang Wahyu ya sangat panjang sekali ya tentunya. Dan untuk itu Siti Arifah tentunya pada pagi hari ini sudah sah menjadi seorang istri dan alhamdulillah sudah mempunyai pendamping yaitu suami Abang Wahyu Fajar Hidayah ya. Untuk yang pertama kalinya saudari Siti Arifah cium tangan dulu dah kepada suami, enggak apa-apa. Sudah sah. Iya. Foto mana foto, Mas? Iya, diabadikan dulu yang pertama kalinya, Ustaz ya. Selanjutnya juga tali. Sesudah akad nikah ini saya Wahyu Fajar Hidayah bin Syamsul Anwar berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami dan akan mempergauli istri saya yang bernama Siti Arifah binti Mustafa dengan baik, muasyarah bi ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigatolik sebagai berikut apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan bulan lamanya. 3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Atau saya membiarkan tidak memperdulikan istri saya itu selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatannya kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya itu diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama tersebut, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat atau pengganti itu dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Depok, 27 Maret 2021. Iya dibaca Pak. Dan isi saya selama 2 tahun berturut-turut tulang ya. Yang pertama, boleh tulang ya. Yang kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan. Sekarang sudah susah menjadi suami istri, tanggung jawab ya. Sekarang sudah dialihkan kepada orang tua lagi, kepada Abang Wahyu ya. Tentunya yang keempat, menyakiti badan atau jasmani. Yang namanya kita belum mati, yang berubah tangga atau ya, tentunya yang namanya kita manusiawi itu namanya ada suka marah ya. Kita jangan selalu panjang tangan, masuk panjang tangan itu kita nampar ya. Kita membiarkan atau tidak mempedulikan sisa itu selama 6 bulan lamanya. Seandainya habis ini kita pergi hanya 6 bulan lamanya, kita enggak kasih nafkah lahir dan batin gitu ya, maka istri kita itu bisa pernikahan ini pernikahan resmi. Nah ini dipanjangkan jodohnya, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilang Bang ya. Saya doakan semua kepada tahkan oleh Bapak penghulu kita yaitu saudara Fajar Hidayah dan Siti Arifah. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup acara, tausiah atau pesan untuk pengantin kedepannya untuk berumah tangga yang akan disampaikan oleh paman kami yaitu Bapak Haji Ahlan Firdaus bin Muhammad Zaid kedepannya. Alhamdulillah wala khair wa syahdi ma syahatillah la hawla wa la quwata illa ta'ala fi kitabir karim wa'udhu billahi minasyaitanirrihi al-khalaqa lakum min anfusikum azwaja ila akhir ayat. Mobil khusus yang sama-sama kita hormati
kedua keluarga kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Ya. Wabil khusus bapak penghulu kita yang baru saja menikahkan, ya, yang sudah disahkan ananda kita, Fajar Wahyu Hidayat dan Wahyu Fajar Hidayat dan ananda Siti Arifah, ya, Arifah, alhamdulillah, baru saja kita saksikan bersama telah dinikahkannya kedua ananda kita ini yang sudah disahkan ini pernikahannya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak sekalian, kedatangan saya sebenarnya bukan buat ngasih nasihat, ya. Bon, tadi bawa roti buaya enggak? Apa itu? Biasanya bawa roti buaya dan apalagi itu sepasang roti buaya dan kepiting. Biasa gitu ya. Itu kita ambil pelajaran dari sepasang roti buaya itu. Apa sih filosofinya roti buaya itu? Sepasang roti buaya biasa hidupnya itu selalu mesra, akur, nggak mau ganti-ganti. Udah satu atau aja dah. Setia banget sama suami, si suami sama istrinya, nggak mau ganti-ganti. Bukan buaya darat. Artinya apa? Hiduplah setia mendampingi sang istri seumur hidup. Buaya cukup mulutnya mangap. Mangap, rezeki datang. Mulut buaya mangap, lempar ayam kecakup. Tahu biasanya mengapa? Kontrakannya banyak, Bu. Tentunya nggak bilang. Datang rezeki itu. Ini, ya. Dan ini hidup seperti buaya. Kan? Jangan hanya lep. Nah, sampai jalan kita nggak ada tanda miringnya. Hati bawa tentengan. Apalagi mau puasa dia. Nih, mau puasa jangan lupa nih. Datang ke rumah mertua, paling nggak roti, sirup, korma. Kan tandanya mau puasa kan? Itu tandanya mau puasa itu bawa gituan tuh. Artinya apa? Jangan lupa ke mertua itu. Ya. Jangan hanya tangan kosong. Arifah gitu juga, rumah mertuanya gitu juga dipikirin. Jangan suaminya aja yang datang ke mertua, tangannya bawa tentengan. Begitu juga Arifah datang ke mertuanya. Ya, mempuasa bawa tentengan. Walaupun hanya sirup satu botol Mayang Sari. Sekarang masih ada yang bisa apa aja dah. Walaupun roti tawar satu bungkus, sirup satu botol. Udah, ambil blueberry dah satu mangkok. Girang banget nih. Nah ini, kita belajar dari apa namanya ciri khas orang Betawi, roti buaya sepasang dan kepiting. Tapi nggak semuanya dah, ya, karena udah nikah nih cukup kayak kalau nikah buru-buru dan pelaminan. Pertama tuh Wahyu pengen bahagia punya istri soleha, ya Bu, punya istri soleha. Masya Allah Bu, istri kalau udah soleha, kalau belum mati jangan dikuburin. Landasan pertama jadi bahagia punya istri soleha. Tapi sebelum istri soleha, suami pun harus soleh juga. Suami belum pulang, istri main di luar sana. Nunggu suami pulang, apain di rumah? Berdoa, banyakin sholat-sholat sunnah, sholat duha, doain suami supaya cepat kerjaan, kerjaannya lancar dan barokah. Suami pulang siapin, wah pulang suami saya demi mana? Siapin air panas sebelum suami datang. Datang cium tangan, abang capek bang, boleh bang air kerokin, boleh bang mau mandi air panas, silakan mandi air panas. Menciptakan keluarga yang soleha yang berbahagia itu istri soleha, suami harus soleh dulu, kemudian anak soleh, bergaulnya sama orang-orang yang soleh. Ini nasihat bukan buat dia doang nih Bu, kita pun yang udah tua bangke perlu nasihat buat nasihat kalian ini juga, ya. Jadi bukan buat dia aja, ini cukup dari saya karena kedatangan saya ini kemarin bukan kasih nasihat Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ila tanahudu wa ila tanahistahin asuratul mustahid siratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalin.
filana waliwalidin. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf bila kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa.
Fajar dan Rifa semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya udah, Pak. Oke. Happy wedding!